Apakah Anda penyuka penganan manisan buah? Jika ya, berarti Anda harus mencoba manisan buah yang dijual oleh Sutomo di Surabaya, Jawa Timur. Manisan buah merupakan buah-buahan yang direndam dalam larutan gula selama beberapa waktu. Dan tak hanya manis, beberapa manisan buah ada yang memiliki rasa pedas atau asam, tergantung dari jenis buah yang dijadikan manisan. Ada beragam jenis buah yang disajikan oleh Sutomo, di antaranya buah kedondong, salak, dan anggur. Dari banyaknya buah yang paling laris diburu, biasanya adalah manisan mangga. Saking larisnya, dalam satu minggu, Sutomo bisa menghabiskan 300 kg mangga muda yang masih segar. Manisan mangga yang dijual memiliki tiga jenis varian rasa yang bisa dipilih, yaitu manis, asam, dan pedas. Dulunya, Sutomo merupakan pedagang keliling yang menjajakan manisan dengan gerobaknya sejak tahun 1980-an. Usaha manisannya semakin laris dan dikenal banyak orang. Akhirnya, Sutomo menjual manisan buah ini di salah satu kios di Pasar Bunga Kayun. Kuliner ini. Biasanya, dulu kan bapaknya di situ, di rumah. Kalau sekarang sudah ada sendiri, biasanya saya beli salak, kalau enggak yang mangga. Sudah lama sih langganan. Rasanya gimana, Pak? Ya, enak. Enak ya? Ya. Tak seperti pedagang lain yang membuka kios sejak pagi hari, kedai manisan buah Sutomo baru dibuka pada pukul 11 siang hingga jam 5 sore. Dan yang menariknya, kini manisan buah Sutomo sudah bisa dipesan melalui daring sehingga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Ya, yes, jualan gini kan enaknya kan tahan lama. Maksudnya enggak tiap hari buat terus ya, enaknya. Sampai berapa minggu? Seminggu bisa. Minggu ya? Paling minim ya seminggu lah. Ini semua buah bisa dibikin? Rasanya gimana, Pak? Rasanya ya manis, kecut, pecis. Untuk harga, manisan buah di sini sangat bervariatif. Mulai dari Rp20.000 hingga Rp75.000 per 250 gram. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.